Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua penggemar setia Love Story The Series dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kalian sehat selalu serta dimudahkan dalam mencari rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, balik lagi bareng saya yang akan mengulas alur cerita sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian. Namun bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kalian menekan tombol like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya guys, agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari sinetron kesayangan kalian. Namun sebelumnya mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu serta doakan Love Story kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas. Oke guys, kita langsung saja ke videonya. Di scene yang pertama setelah kita ketahui kalau di sini Om Arga yang sudah mulai murka kepada si Ken. Dan di adegan ini terlihatlah si Ken yang sedang mengeluh atas perjuangannya selama ini mengejar cintanya Maudy. Apalagi Ken merasa bahwa Zidane itu adalah laki-laki yang baik hati dan pastinya Zidane akan menjaga Maudy dengan baik, tidak seperti dirinya. Ken pun menyadari hal itu. Namun di lain sisi di situ terlihat Om Wilan datang dan menghampiri si Ken. Dan di situ Om Wilan yang terus menerus untuk memberikan support ataupun semangat kepada si Ken agar di sini Ken memperjuangkan pernikahannya. Mereka berdua dan Pak Wilan Tara mengungkapkan kepada Ken bahwa Ken harus lebih semangat lagi untuk memperjuangkan cintanya Maudy. Namun apakah yang akan terjadi di antara Om Wilan dan Om Arga nantinya ya guys? Dan semoga saja rumah tangga mereka bisa terselamatkan kembali dan bisa berhubungan harmonis seperti dulu lagi. Di adegan lain sepertinya di sini Zidane ini benar-benar orang yang berakhlak mulia dan baik. Hal ini terbukti saat dirinya membantu Ken dan Maudy untuk bertemu. Dan Maudy sangat berterima kasih dengan Zidane karena telah mempertemukan dirinya dengan orang yang dicintainya, yaitu suami tercintanya Maudy, yaitu si Ken. Dengan demikian membuat hati Maudy merasa senang sekali karena sudah bertemu dengan orang yang disayanginya. Mereka pun saling menutupi hatinya satu sama lain. Mereka pun saling mencintai dan terpisah dari kesalahpahaman dan keegoisan orang tuanya sendiri. Dan di sini juga Maudy berharap kepada Zidane agar supaya Zidane bisa membantu dirinya untuk mempersatukan kembali cintanya Ken bersama dirinya. Dan Maudy pun berharap juga kalau Zidane ini selalu membantu dirinya untuk bisa bertemu dengan si Ken. Namun apakah yang akan dilakukan Ken kepada Zidane? Apakah mungkin di sini Ken akan menyangkut kesalahpahaman di antara Ken dan Zidane? Namun sepertinya tidak ya guys, karena di sini Ken pun sudah mulai sadar kalau Zidane itu memang orang benar-benar baik dan tulus untuk membantu dirinya bertemu dengan Maudy. Namun apakah di sini Bunga akan ikut campur dalam urusan mereka? Dan bagaimanakah reaksinya Bunga setelah tahu kalau si Ken akan bersatu kembali ya guys? Oke guys, kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang cuplikan hari ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys.
Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.